Oke guys, hari ini aku bakal bermain menggunakan Commander Yuki skill 3 lagi ya guys ya. Ini ada yang menggunakan Harper. Oke, boleh-boleh guys ya. Harper kabarnya lagi ada yang ngebug ya guys ya di skill 3-nya. Cuma aku nggak mau sih, nggak mau main pakai yang ngebug-ngebug kayak gitu, nggak mau ya manfaatin yang lagi ngebug ya guys ya. Oke, ini hypernya apa nanti ya? Kita ambil di rot aja dulu guys. Oke, hypernya apa ya? Belum kepikiran sama sekali guys, ini aku mau hyperin apa ya? Mungkin Martis boleh ya guys ya. Nah, kita sambil jalan aja ya guys ya. Nanti kita nyari hypernya apa buat kita buff menggunakan Yuki skill 3 ya guys ya. Oke, sementara kayak gini aja dulu nih. Dapatnya kayak gini ya, ya udah. Jalanin aja dulu guys ya. Ada flicker inspire, kayaknya flicker aja ya buat ngecounter yang pada mainan archer-archeran ya, yang pada mainan MM ya guys ya. Ah, ini ada Martis, boleh-boleh ya. Hyper Martis juga masih boleh ya, kita coba bikin Martis Yuki 3 ya guys ya. Oke, ini aku nyalain di Mortal 2 aja dulu guys, nggak usah banyak-banyak ya guys ya. Nanti kalau udah 10 lah ya, 10 ke atas baru kita nyalain ke 4 Immortal ya. Kombonya nanti aku sesuaiin ke ini juga ya, ke apa namanya, ke magic kristalnya apa ya guys ya. Oke, kalah ya. Kalau mau main Martis berarti level 5 level 6 ya buat bintang 3 innya ya. Boleh-boleh guys, kayaknya seru juga ya. Kayaknya aku pakai Vale aja boleh daripada Karina ya. Ini ada, wah banyak sekali yang main WM guys. Ini aku pakai Selena aja dulu buat pinginnya sih win streak ya guys ya. Ini Mia nggak usah ya. Banyak sekali yang main BM di sini, juga ada Martis. Musuh barusan juga ada Martis ya guys ya. Ini aku nggak top up magic pas, nggak tahu nih stok Martis tinggal berapa guys. Coba nanti kalau keluar lagi Martisnya sisa berapa ya. Ini aku sih fleksibel aja guys, nggak harus hyper Martis buat kita buff menggunakan Yuki skill 3 nya ya guys ya. Karena di updatean terbaru ini aku main Yuki 3 ini masih banyak yang belum aku mainin guys. Nanti bisa apa ya, ya bisa nyari hyper lain lah kalau Martis nggak mendukung guys. Ini aku ambil BM aja kayaknya ya. BM paling ini ya, Crystal Weapon Master paling ini ya guys ya, paling fleksibel ya, mau hyper apa aja bisa kayaknya nih ya. Ini aku kumpul-kumpulin aja dulu boleh ya guys ya. Sementara 4 BM ya guys ya, harusnya lumayan kalau kayak gini mah. Oke, yang tanya suaraku kenapa ya, aku kebanyakan ngebul guys. Kemarin aku meriang 1 minggu, wajar suaranya hilang ya guys ya. Oke, oke guys. Ada pula yang main natur-naturan ya, main Tars 3 natur biasanya. Kalau sekarang-sekarang ini cuma buat gendongan aja ya guys ya. Jadi bullshit kalau dia mau jadiin kombonya natur pakai Tars skill 3, itu mustahil ya, kayaknya cuma buat gendongan aja guys. Kalah lagi nih kayaknya. Ceplok. Wah, hilang langsung. Emang mengerikan ini ya. Selena emang, waduh. Jadi kalau Martis nggak mendukung buat kita buff pakai Yuki skill 3, Selena juga nggak apa-apa ya. Selena WM ya. Agak lain emang ya. Ini aku masih belum bulat ya guys ya. Belum bulat hyperin Martis apa enggak ya. Karena Martisnya kayaknya alot.
ini aja ya, winter aja dulu ya guys ya. Martisnya kayaknya alert guys ya. Ini di level 5 harusnya populasi Martis itu banyak, tapi ternyata nggak keluar satu pun guys. Oke, nggak ada Martis lagi ya guys ya. Kayaknya aku perlu nabung aja ya. Ini aku jual aja ya. Ini Arlot sama Benedetta juga kayaknya aku jual aja nih. Buat apa aku nggak nabung kalau belum tahu hypernya mau siapa ya? Hilda Yuki 3 boleh-boleh kayaknya ya guys ya. Ini aku jual aja lah ya, Arlot sama Benedettanya. Kalaupun ini menang juga masih kurang 1 gold ya. Jual aja dua-duanya guys. Kalau ini menang lebih 1 gold ya. Tak baru terkumpul 4 kayak gini gimana guys? Kayaknya masih belum diridoi buat bikin Yuki 3 Martis ya guys ya. Kayaknya aku perlu nyari lainnya nih ya. Oke, naik level aja dulu guys ya. Level 6 juga masih bisa buat nyari Martis. Ada Ruby. Ini bisa bintang 2 ya, Silvana ya. Oke, aku ambil satu aja dulu ya, buat cuan-cuan aja dulu guys. Udah, coba aku buff aja dulu ya, biar stacknya masuknya ke Martis, nggak masuk ke Vale juga guys ya. Oke, sementara kayak gini aja dulu guys ya, seadanya aja dulu nih ya. Martis di sini ada 3 pula nih, ada 4 ya. Wah, kayaknya mustahil buat aku bintang 3-in Martis nih. Bisa menang apa kagak? Yuk, Kang Cocol, Kang Cocol. Enak sih. Harusnya Martis Yuki 3 enak juga guys ya. Sayangnya Martisnya tuh alot banget ya. Banyak berebut ini Martisnya guys. Ini Ruby ambil juga guys ya. Sama-sama hero WM juga ya. Oke. Dapat 30 mana ya. 10 basic attack. Kita basic attack dapat 10 mana ini aja ya. Martisnya, wah jamput, habis Martisnya guys. Nol ya guys ya. Ya udah, ganti aja nih, ganti hyper ya guys ya. Kayaknya emang bener nih, nggak usah mainan Martis Yuki 3 guys. Stoknya nggak ada, gimana mau bintang 3 ini? Aku ngeroll di level 6 aja percuma ya. Kayaknya yang penting aku bintang 3-in korbannya ya. Korbannya siapa ya? Salah satunya Grok boleh nih ya. Udah banyak Atlas juga boleh nih ya. Yang udah banyak ya guys ya. Oke, sementara ya udah, sementara kayak gini aja Martis aja dulu nggak apa-apa ya. Benedetta. Benedetta buat korban boleh nih, berapa sih? 8.000 ya, ya udah. Buat korban aja guys ya. Oke, sementara Martis dulu guys. Sementara Martis dulu ya. Sambil aku nyari siapa yang buat jadi hyper ya. Kalau Arlot udah aku bikin konten ya. Konten Arlot Yuki 3 udah ya. Jangan Arlot lagi guys. Sebenarnya enak juga nih aku lihat-lihat kalau Martis buat debuff pakai Yuki 3 guys ya. Sayangnya stoknya udah habis guys. Gak bisa aku bintang 3-in percuma guys ya. Oke, Martis versus everybody. Cocol. Cocol lagi. Cocol lagi. Jadi keinget Martis fire ya. Cocol. Yo cocol. Cocol lagi. Mantap jiwa guys. Enak juga harusnya Martis Yuki 3 ya. Arlot bintang 2. Jangan Arlot lah ya. Jangan Arlot hypernya guys.
kayaknya perlu aku lepas ininya ya. I will slay them all. Ini mau paksain Martis apa gimana nih ya? Ah, kambing pusing aku guys. Kayak gini aja dulu lah ya. Ruby Yuki 3 juga boleh-boleh sebenarnya guys ya. Ini kalau Martis kok lawan natur-naturan kayak gini nggak kuat ya. Aku udah 15 udah lumayan sebenarnya guys ya. Oke, apakah bisa? Kayaknya sih nggak bisa guys. Nggak cukup damage ya guys ya, masih 4000-an nih. Kambing. Silvana banyak juga nih. Apa mau Silvana Yuki 3 guys? Silvana Yuki 3 kayaknya boleh-boleh juga sebenarnya guys ya. Silvana Yuki 3 ya. Oke kalem guys ya, ini aku nabung aja dulu sambil mikir ya. Di sini ada Silvana 3 biji ya. Martis ada di sini juga. Ini orang juga nih ambilin hero-hero kita, guys. Kalaupun kepingin Ruby Yuki 3, dia ada Ruby juga ya karena dia WM juga, guys. Jamput sekali gameplay kali ini. Udah setengah jalan kayak gini, guys ya. Yang harusnya udah mulai penempatan masih mikir hypernya siapa nih. Oke, Silvana nggak masuk lah ya. Nggak usah Silvana Yuki 3 naik level aja dulu guys. Siapa tahu di level 7 nih rubinya banyak, kita main ruby aja ya. Ada Lucat nih, diambil jantung. Ah, BOD lah ya. Siapa nih hypernya nih? Aku belum nemu nih ya, mau hyper siapa ya guys ya. Ada Ruby nih, ada peluang ya guys ya buat Ruby Yuki 3 guys ya. Kayaknya boleh-boleh guys. Tapi udah aja ke Ruby ya guys ya. Kita coba Ruby Yuki 3 ya guys ya. Ini aku kasih BOD sama kristalnya, jangan lupa guys. Dah, kita coba ya guys ya Ruby Yuki 3. Ini susahnya enggak ini guys ya, susahnya enggak apa namanya, enggak top up magic pass, enggak tahu stok hero guys. Oke, boleh-boleh juga nih Ruby Yuki 3 ya. Kayaknya aku pilihannya tinggal Ruby sama Hilda nih ya. Ini aku masih tertarik Hilda Yuki 3 guys. Kita coba ngeroll di sini aja dulu ya. Groknya lumayan banyak nih korbannya guys ya. Korbannya wajib bintang 3 juga soalnya ya. Ini sementara aku Ruby aja dulu hypernya guys ya. Pilihannya tinggal ini Ruby sama Hilda ya guys ya. Enaknya Ruby kalau nge-skill tuh penuh lagi nih. Oke, bisa dong yuk.
Kepet. Ya. Saya attack speednya agak kurang ya. Eh, jangan bagi damage dong. Oh, kambing. Attack speednya agak kurang guys ya. Ini dapat attack speed ya setiap 1% XP yang hilang ya. Ya udah. Boleh-boleh guys ya. Butuh attack speed soalnya kalau Ruby ya. Ini dapat Hilda. Hilda boleh juga dicoba ya. Hilda Yuki 3 guys ya. Ya, habis ini kita coba Hilda ya, yang udah bintang 2 ya. Dah kayak gini guys ya. Ini Guardian Helmet boleh sama Mirror lah ya. Buat pastiin buat bintang 3 nanti ya guys ya. A greater cause kept me from the battlefield. Ada Hilda lagi, boleh-boleh guys. Ini aku jual aja Silvana. Oke, sementara Hilda coba ya guys ya. Hilda Yuki 3 seperti apa? Potensi apa enggak ya? Oke, ketemu natur-naturan guys. Udah level 8 aja nih Tars 3 nya ya. Wah lemah banget ya guys ya. Hilda Yuki 3 kayaknya lemah banget ya. Wah gak bisa ya guys ya. Hilda Yuki 3 nggak bisa, kayaknya Ruby aja nih. Groknya kurang satu lagi nih korbannya ya guys ya, bisa bintang 3. Ah, groknya udah bintang 3 ya guys ya. Kayaknya aku Ruby aja sih. Item aku pindah lagi ke Ruby ya. Udah kayak gini guys. Fix, kita bikin Ruby Yuki 3 aja lah ya. Tinggal nyari rubinya nih. Level 7, level 8 masih bisa ya buat nyari ruby sampai bintang 3 guys ya. Darah tinggal 27 soalnya nih. Ini orang nih salah satunya nih yang bikin kita susah nyari hero guys ya. Trepet, nah penuh lagi guys. Kok kayaknya tetap butuh flicker ya. Oke, bisa dong yo, jangan bagi damage ya. Males sekali guys bagi damage ya. Ruby masih 11, masih 10 bisa. Ini sih Ruby bisa buat bintang 3 ya. Sekarang udah banyak lagi nih. Martisnya udah banyak lagi ya. Udah nggak jadi guys ya. Nggak jadi, kita bikin Martis Yuki 3 ya. Besok lagi ya. Gilirannya mungkin besok lagi di Martis Yuki 3. Salah siapa dari pertama tuh nggak ada hero-nya ya. Ya kayak gini aja guys. Kayaknya sih butuh flicker, cuma sementara aku coba lagi sih. Coba lagi tanpa flicker ya guys ya. Oke, ketemu yang mainan Tar skill 3 udah dapet gourd, mantap jiwa guys. Banyak sekali yang bilang main Tar 3 tanpa gourd kurang seru katanya, kayak gitu guys ya. Sebenarnya selera sih, asalkan pakai hero legend harusnya ya kemungkinan besar menang lah ya kalau sekarang-sekarang ini guys. Wah ini, wah bisa susah ini guys. Eh, jangan kabur dulu woi.
Wah, jamput. Wah, bagi damage ya guys ya. Oke, dia yang rugi ya. Sebenarnya aku rugi juga sih. Kapasitas aja kayaknya ya. Sudah kapasitas aja guys. Ruby dapat lagi ya guys ya. Atlasnya dapat lagi. Korbannya nanti Atlas sama Grok berarti ya. Nah, Atlas udah bintang 3. Tinggal rubinya aja ya guys ya. Rubinya kurang satu lagi nih. Satu lagi nanti aku mirrorin aja biar cepet bintang 3 ya kalau ada satu lagi ya guys ya. Oke, berarti nanti tinggal nyari hero-hero aspiran ya. Tapi aku pengennya bintang 3 Ruby dulu sih. Habis itu baru ke aspirannya ya guys ya. Soalnya Ruby kalau nggak nyala aspiran ya agak kurang tetap ya. Nah, kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini ya guys ya, kayaknya emang butuh flicker tetap Ruby pakai flicker kayaknya ya. Oke, coba bisa dong, yuk. Jamput, armor udah pecah ya guys ya. Armor udah minus 100. Mirrornya menang ya. Ini kalah guys. Wah, masih sisa satu ya guys ya. Masih sisa satu guys, hampir aja ya. Ruby dong yo, satu lagi kok. Nah, udah. Udah guys, udah bintang 3 ya. Ya aku pakai AK aja dulu buat guardian. Harusnya kalau kayak gini ya guys ya. Oke, udah pasti nih. Harusnya udah pasti ya. Udah bintang 3, korbannya bintang 3 juga ya. Paling bener ya emang pakai flicker kayak gini guys. Enggak pakai flicker kayaknya terlambat jadinya ya guys ya. Wah, mantap juga guys. Basic attack-nya 1000 pula ya. Oke, masih aman. Yuk ngumpul versus everybody ya guys ya. Makin dia ngumpul makin bagus guys. Armor udah pecah, aman aja sih. Ya, aman aja guys ya. Wah, apa gini. Paling ini aja sih. Yang mainan MM aja nih yang kayaknya agak merepotkan ya. Karena dia di jarak jauh guys, kita jarak deket kayak gini ya. Udah kayak gini aja dulu ya guys ya. Nanti sambil nyari hero-hero aspiran ya. Gak harus ke aspiran juga sebenarnya sih, tapi ya boleh lah sambil dilihat ya guys ya. Butuh aspiran apa kagak ya. Ini item udah nggak butuh lagi sebenarnya ya. Kalau ada item fisika lagi, kalau nggak item penambah darah ya buat korban lagi guys ya. Pelin blade ya, pelin blade boleh-boleh juga guys ya. Ini Hilda-nya banyak. Hilda boleh guys. Kalau mau bintang 3 juga boleh ya guys ya. Ah, bintang 2 juga Angelanya, blessing-nya WM. Ya udah, masuk aja guys ya. Udah kayak gini aja dulu guys. Nyala 2 ya, aspiran nyala 2. Ini ada blade armor. Boleh kayaknya buat Ruby tetap. Nah, helmnya aja yang buat korban ya guys ya. Udah kayak gini aja guys. Harusnya nih udah lumayan banget ya. Tinggal lempatin aspiran aja udah gacor banget ini guys. Oke, serepet. Nah, yuk ngumpul yuk. Ngumpul sini bre. Wah, Ruby versus everybody guys.
Mantap jiwa guys. Sakit juga ya guys ya. Serepet hilang. Serepet lagi, hilang lagi guys. Emang boleh segator ini ya guys ya. Mirrornya wah menang juga. Ya udah. Sudah dipastikan menang kalau kayak gini guys. Tinggal reposisi aja nih. Reposisi kalau ketemu yang mainan Archer ya guys ya. Yang mainan Marksman ya. Leonya bintang 2 boleh-boleh guys ya. Ini paling tinggal ini aja guys. Udah kalem aja dulu ya guys ya. Pantau dulu yang mainan Arthur masih di situ aja wan-wannya ya udah. Oh pindah, pindah guys ya, ikutan pindah dong. Kalau pindah ikutan pindah guys. Nah, aman aja guys. Ya. Trepet. Ya langsung hilang guys. Oke, ngumpul lagi sini yuk. Trepet hilang lagi, darah penuh lagi. Mantap jiwa guys. Ruby Yuki 3 bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Trepet hilang lagi guys. Trepet, wah mantap jiwa ya guys ya. Lolita bisa-bisanya bintang 3 dia di sini. Ngumpulin buat apa Lolita bintang 3 dia? Agak lain ya guys ya. Udah aman aja guys, udah pasti comeback ini ya. Yo yo, time to beat them up, Koopa. Ke sana bintang 2 boleh lah ya. Ini mau pakai 2 aspiran aja, pakai summoner kayak gini juga nggak apa-apa guys. Oke, kayaknya aku butuh foto buat thumbnail dulu ya guys ya. Udah kayak gini aja guys, fotonya kayak gini aja ya guys ya. Ruby Yuki 3 darah tinggal 1 guys, udah pasti comeback ini ya guys ya. Udah pasti comeback ya guys ya. Wan-wan nggak pindah ya. Ini aku jaga-jaga cuma yang mainan Marksman aja nih. Kalau dia pindah ikutan pindah ya. Oke, nggak ketemu yang mainan Marksman. Harusnya aman aja lawan begini. Ini orang bisa sampai ke late game kayak gini ya. Ini orang yang bikin kita susah nyari Martis awalnya ya. Ruby versus everybody guys. Strepet semakin ngumpul semakin bagus. Strepet, strepet lagi hilang semua guys. Mantap jiwa ya. Kayaknya ini kalau magic kristalnya guardian kayaknya lebih GG lagi nih ya. Kaya. Nah ini kan cuma kira-kira aja ya. Boleh lah, boleh, boleh. Boleh lah ya. Ini aku ambil aja dulu guys ya. Boleh, boleh. Aku coba-coba lagi nanti ya. Kalau dapat magic crystal guardian ya. Ambil apa aku nih? Domi boleh ya. Ngurangin attack speed ya guys ya. Tapi item yang dipakai Ruby udah cukup sebenarnya sih. Paling mentok-mentok buat korban juga nih. Dapat popo lagi nggak usah lah. Nah ini aja nih, 4 aspiran aja guys ya, kayaknya lebih berguna daripada summoner summoner ya guys ya. Dah, dah kayaknya aku kombonya kayak gini aja nih, udah jadi ya guys ya. Bilda kalau mau bintang 3 ya udah nggak usah lama-lama lah ya. Ayolah bintang 2 boleh. Bildanya nggak jadi, pantau dulu guys. Nggak pindah ya. Ini aja guys ya kalau nggak pindah ya. Ini beda cerita kalau nggak punya flicker guys. Ini bakal susah kayaknya kalau nggak punya flicker ketemu archer-archeran macam ini ya guys ya. Trepet. Trepet, trepet, trepet. Trepet lagi, trepet lagi. Trepet hilang guys, sekali trepet hilang ya guys ya. Trepet hilang lagi guys. Mantap jiwa guys. Ruby di buff pakai Yuki skill 3 ya guys ya. Kalau kalah dia berapa dapatnya? 20 ya. Hanya 20 damage kena 50 ribuan Ruby. Enggak sakit-sakit banget sebenarnya ya. Tapi sakit guys. 60.000 sakit ya guys ya. Masih sisa 7 sama-sama kritis. Moskov bisa masuk ya.
Jadi bisa nyala 3 marksman ya guys. Gak berguna sebenarnya sih, tapi gak apa-apa. Buat genep-genep aja ya guys ya, dapat pop lagi. Dapat pani. Jual aja ini Hilda ya. Hilda sampai banyak-banyak kayak gini gak berguna juga guys. Oke, pantau dulu. Wow, pindah. Kita ikut pindah ya guys ya. Lama dia pindah ya, kita ikut pindah guys. Kaget pasti dia guys. Kok tahu-tahu udah di kanan lagi rubinya. Iyalah, kita pantau ya guys ya. Udah ampun, langsung hilang ya guys ya. Trepet lagi. Ini kalau ngumpul semua hilang semua nih. Trepet, mantap jiwa guys. Layla bintang 3. Gak ada rasanya ya guys ya. Pulang ya. Oke, udah last round ternyata guys. Masih asik ternyata. Kirain masih ada lagi, ternyata udah selesai ya guys ya. Oke, jadinya ini aku bikin ke Ruby Yuki 3 ya guys ya. Yang awalnya aku bingung mau ke arah mana, akhirnya hybrid di Ruby ya guys ya. Buat combo intinya berarti 6 BM sama 4 The Aspirant guys. Pengennya sama artis awalnya guys ya, sayangnya artisnya pada dikumpulin di mana ya guys ya. Kayaknya powernya 199, lumayan gede juga ya. Gameplaynya lumayan lama ya, 30 menitan. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi di video berikutnya guys.